Okey, hari ni Kak Zada nak tunjuk, mungkin ramai juga yang dah tahu ya. Kak Zada nak buat bubur cendil. Okey, kita nak buat bahagian A dulu. 250 gram tepung pulut. Kita masukkan air kapur. Masukkan sekali 1 sudu teh garam dan air. Okey, ini rupa dia. Kita akan bagi 3, kemudian kita akan warna dia macam ni. Kita buat comel-comel, ya, buat kecil-kecil comel. Okey, ini 3 yang kita dah warnakan. Kita didihkan air di periuk untuk kita nak rebus bola-bola ni. Kita akan rebus dia hingga dia timbul. Alright, sekarang ni kita nak masak dulu dia punya bahagian B. Kita air, okey. Gula, kita akan masukkan juga santan. Saya pakai santan kotak ya. Kita letakkan daun pandan. Kita masak dia hingga dia mendidih dan pekat. Nah, tu dah mula nak timbul ya. Yang purple naik dulu. Kita tunggu dia biar dia masak betul. Nah, dia timbul tu dah masak lah. Okey, kita akan toast dia dan kita akan masukkan dalam ni. Okey, kita akan masukkan nangka dalam ini. Okey, nampak tu. Ya, nanti bila dia sejuk sikit dia akan lagi pekat. Okey, nampak tu. Okey, kita akan buat sekarang ni ialah somsomnya. Okey, kita masukkan tepung, beras, santan. Kemudian kita masukkan air. Santan bersama dengan garam ya. Nah, kita tunggu dia mendidih. Yes, siap dah. Cantik, colorful ha. So harap perempuan berpuas hati dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan. So assalamualaikum, bye.